mujahid muda maju ke hadapan, sibakkan penghalang, satukan tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh para pencinta surga, umat Nabi Muhammad di akhir zaman di Indonesia dan seluruh dunia yang dua hari terakhir ini mengikuti dengan setia, mendoakan dengan sungguh-sungguh, serta bergerak jari-jarinya berdakwah melalui media sosial dan menyampaikan menghimbau yang lain-lain untuk mempedulikan ulama, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memberkahi semua perjuangan itu. Saya dengan ini menyampaikan bahwa sesungguhnya kita dalam berjamaah kuat. Sesungguhnya dalam berjamaah kita ini akan kuat. Sesungguhnya intan sallallahu alaihi wasallam, jika kamu sedang ada di jalan Allah, menolong agama Allah, Allah pasti akan tolong kamu. Alhamdulillah kita telah membuktikan ada kekuatan yang tidak nampak, tapi dia sangat menentukan. Seandainya kekuatan seluruh bumi bersatu untuk mengalahkan, untuk menimpakan mudarat kepada seseorang, sementara ada kekuatan yang turun menghentikan semua mudarat itu, maka pasti kekuatan itu yang akan menang, yaitu kekuatan doa. Dengan ini saya mengajak kepada kita semuanya, jangan pernah tinggalkan senjata terhebat ini. Jika kita tidak mampu membantu dengan uang, tidak mampu membantu dengan fisik karena tidak tahu jalannya apa, maka ada kekuatan yang lebih hebat daripada uang dan fisik. Ketika itu tidak ada, maka kita bisa mempersembahkan bantuan tersebut. Doa. Hanya doa yang mampu merubah takdir telah berlalu. Hanya doa yang mampu merubah kondisi sekarang, dan doalah yang mampu merubah yang akan datang. Saya bersama dua orang pendamping dari Kota Payakumbuh. Dari awal kami menerima panggilan, dan sebelah kanan saya adalah Bapak Edi Kusmana, beliau Ketua Yayasan Al-Fas kami, dan kami memang meminta kesediaan beliau mewakili keluarga dalam menghadapi hal-hal serta pertanyaan yang berhubungan tentang masalah perjalanan ini kepada beliau, Pak Edi Kusmana. Sementara di samping sebelah kiri saya adalah kader saya, murid saya yang telah menjadi salah seorang di antara pembina dan pengasuh umat dan generasi, yakni Ustaz Edi Yusuf. Mereka lah yang melihat dari dekat selama dua hari ini apa-apa yang terjadi dan apa-apa yang menakjubkan dari dakwah dalam skala nasional dan internasional ini. Maka saya minta juga kepada mereka menyampaikan kesan dan pesannya, dan pesan-pesan juga kepada umat yang ada di seluruh Indonesia dan berbagai belahan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan. Saya atas nama keluarga dan juga sebagai sahabat puas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kaum muslimin di mana pun berada, yang ikut serta ikut mendoakan bagaimana menghadapi cobaan ini. Mudah-mudahan proses hukum ini benar-benar bisa dihentikan secara murni, dan kita senantiasa terus ikut mendoakan bahwa kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Ustaz Haji Zulkifli Muhammad Ali ini bisa berjalan secara maksimal. Dan terkhusus juga saya mengucapkan yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara kami yang berada di ranah Minang, yang senantiasa ikut mensupport, mendoakan atas anak kemenangan atau ulama kita yang senantiasa bagaimana bisa berjuang di jalan Allah ini. Dan juga saudara-saudara kami yang juga turut mensupport, yang berada di Riau, berada di Pontianak, Kalimantan, berada di Batam, berada di Australia, dan juga di Malaysia, yang juga mengirimkan harapan dan doa mereka. Mudah-mudahan Ustaz bisa lepas secara murni. Dan ini semuanya tidak lepas dari
belajar seperti hari ini. Saya merasakan di sini belajar yang mahal tentang doa dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Dari awal kami berangkat tidak ada rencana-rencana, tidak ada rencana advokat dan segala macam. Beliau saya rasakan di guru kami merasa ayat kita semuanya menyerahkan kepada Allah SWT. Allah Maha Segalanya. Kalau Allah menakdirkan kita begini, kita akan begini. Kalau Allah takdirkan beliau dibebaskan, akan dibebaskan. Disitulah saya rasakan pelajaran yang bisa saya lihat sendiri dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kita tidak menyangka ramainya masa yang begitu, ramainya advokat yang begitu, tetapi beliau menyadarkan semuanya di masjid kita di kemarin, Masjid Makmur, semuanya kita sadarkan kepada Allah SWT. Dan Allah menggerakkan semuanya karena semuanya ibarat kata beliau semuanya tentara Allah. Nah, barangkali itu saja pelajaran yang bisa saya ambil. Terima kasih, mudah-mudahan kaum muslim bisa mengambil ini bahwa semuanya kita sandarkan kepada Allah SWT. Jangan kita sandarkan pada kekuatan pikiran kita atau otak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh alumni tawalib yang tercinta dan tersayang di mana pun berada, adinda-adindaku yang mencintai dan kekanda-kekandaku abang-abang semua, Masya Allah, kekompakan dan bangkit bersama-sama dan membela alma mater ini sesuatu yang sangat mengharukan dan membahagiakan hati ini. Jazakumullah khair. Saya berharap alumni tawalib ke depan menjadi lebih eksis lagi, membuat sebuah kekuatan yang akan menguatkan kembali dakwah ini menjadi satu gerbong di antara gerbong penyelamat Islam di tanah air kita yang tercinta, dan juga alumni Al-Azhar di Indonesia dan di luar negeri yang Masya Allah sudah support alumni kita dari Libya, Masya Allah. Seluruhnya saya merasakan ada energi cinta yang bergerak di sini, cinta karena Allah SWT, cinta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan kita, pertemuan kita dan berpisah kita adalah karena Allah, kemudian di akhirat kita dimuliakan oleh Allah dalam sebuah naungan yang hanya mereka-mereka lah yang berhak mendapatkan naungan tersebut. Sekali lagi, kerjaan kita masih panjang, ini belum selesai karena saya juga belum menerima SP3. Berarti kasus ini masih anggaplah menggantung, tapi setidaknya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melanjutkan dakwah ini, dan banyak pelajaran yang kami ambil di sini. Dan saya juga yakin pihak kepolisian merasa saatnya kita kembali berangkulan dengan ulama dan dengan umat. Saya merasa ada perasaan seperti itu. Kemudian juga pemerintah mudah-mudahan ke depan bisa dirapati dan didekati oleh para ulama, dan pemerintah juga mendekat dengan para ulama, sehingga hendaknya terjadi sinergi yang sempurna antara pemerintah, ulama dan umat. Dengan ini kita akan kembali bisa memiliki Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang besar ke depan, bangsa yang kaya raya, bangsa yang beriman, bangsa yang mampu menjadi bangsa pengatur dunia. Ini bukan sebuah impian dan sebuah bayolan, ini bukan banyolan ya, ini bukan sebuah dongengan. Saya sangat optimis jika sempat pemerintah, ulama dan umat ini berangkulan dan merapat dengan satu tekad meniti jalan Allah dalam mencapai kemuliaan dan keagungan, maka apa dikatakan Umar bin Khattab, seorang pemimpin sejarah yang terhebat sepanjang sejarah yang pernah ada, di mana pemikir dan penulis dari Kristen Ortodoks saja mengakui manusia yang terhebat dalam memimpin dalam era yang pernah diketahui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam wa mataqtaina 'izzata bi ghairi sama'a dalan Allah. Kita adalah satu bangsa yang dengan dan bersama Islamlah Allah berikan kepada kita kekuatan, Allah berikan kepada kita kejayaan dan keagungan kebesaran. Mataqtaina 'izzata bi ghairi Islam dalan Allah. Maka apabila kita mencampakkan Islam, kita cari kemuliaan tidak dari Islam, adzallan Allah, Allah pasti akan menghinakan kita. Alhamdulillah, demikian dari saya. Mari kita lanjutkan perjuangan dan kita kawal seluruh ulama-ulama kita. Kita kawal karena ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba sesama anak bangsa dan menjadikan para ulama dibungkam serta ditiadakan atau mungkin saja dimusnahkan. Maka setiap para aktivis seluruh provinsi
kawal ulama-ulamanya. Ada pun ulama-ulama skala nasional seperti Ustaz Abu Salman dan lain-lainnya, ada tanggung jawab kewajiban setiap kita untuk mendampinginya, mengawalnya dengan ketat. Dan ingat, apabila para ulama yang disakiti, maka umat tidak akan pernah diam. Tapi apabila ulama dirangkul, dipeluk dan dicintai, ulama umat pun pasti akan mencintai siapapun yang merangkul mereka, siapapun yang mendekati mereka. Jika ingin menang, maka bersamalah dengan ulama dan umat Islam. Dan jika ingin ditumbangkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, silakan membenci ulama dan benci umat Islam. Maka tidak akan ada pernah kejayaan kemenangan kecuali bersama para ulama dan umat Islam. Barakallahu fiik. Kita sebagai bangsa yang besar, umat Islam terbesar di seluruh dunia adalah Indonesia. Ayo, wahai pemerintah yang kami cintai, wahai para penguasa yang kami sayangi, mari merapat dengan Islam, dengan kaum muslimin. Bukankah kita sama-sama dalam satu agama? Non muslim pun bisa merapat demi kebesaran bangsa kita ini. Karena Islam bukan sebuah ancaman, tapi Islam adalah rahmatan lil alamin, agama yang rahmat bagi seluruh alam. Billahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Maju bersama, bangkit bersama, jaya bersama. Takbir. Allahu Akbar. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an